Pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi mengimbau kepada masyarakat di momen Lebaran tahun ini untuk dapat meningkatkan silaturahmi dengan sanak keluarga selama Idul Fitri 2024. Momen Idul Fitri 2024 yang jatuh pada Rabu 10 April 2024 menjadi momen berkumpul dengan sanak keluarga untuk bisa saling bermaaf-maafan. Anggota DPRD Kota Jambi, Eko Setiawan, saat ditemui beberapa waktu lalu, menyampaikan agar dalam momen Idul Fitri ini masyarakat Kota Jambi dapat mempererat tali silaturahmi dengan keluarganya. Dirinya juga mengajak masyarakat untuk bisa berkumpul dengan sanak keluarga dan berbagi cerita di momen Idul Fitri tahun ini. Himbauan untuk masyarakat agar mempererat silaturahmi untuk datang-datang ke saudara, sanak saudara, semuanya dalam rangka berlebaran. Karena lebaran ini adalah merayakan kemenangan setelah 30 hari kita melaksanakan ibadah puasa. Sandi, JEK TV, melaporkan.